Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka membuat satu pengumuman berkaitan situasi semasa COVID-19 pada Isnin depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Kerajaan melalui sidang khas MKN sedang memperhalusi dan menilai tindakan-tindakan yang perlu diambil segera untuk mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Ini termasuk mempertimbangkan SOP-SOP yang lebih ketat dilaksanakan, terutamanya yang melibatkan sektor sosial bagi mengurangkan pergerakan sekaligus mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. InsyaAllah, satu pengumuman akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam masa terdekat bagi memaklumkan tindakan yang akan dilaksanakan.